Dengan keanggotaan dari yang bersangkutan yang ditangkap oleh Densus 88 sebagai anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selama ini di Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah perkumpulan yang merupakan tempat perkumpulan dari beberapa ormas-ormas. Dari seluruh ormas-ormas yang belum dinyatakan terlarang oleh pemerintah, maka bisa diakomodir oleh Majelis Ulama Indonesia. Tetapi sebagaimana proses yang berjalan, Densus 88 di dalam proses pemantauan atau penyidikan dan surveillance dan lain sebagainya tidak bisa diberikan kepada institusi terkait. Oleh sebab itu, di Majelis Ulama Indonesia ketika memasukkan nama yang bersangkutan sebagai anggota Komisi Fatwa MUI, kita tidak mengetahuinya. Walaupun di dalam proses pemantauan oleh Densus 88, ini bukan pekerjaan yang terhitung cepat. Artinya ada proses yang berkelanjutan hingga transformasi dari JI itu dan tertangkapnya para Wijayanto, kemudian hingga ditangkapnya salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dan kedepannya bagi kami di Majelis Ulama Indonesia, salah satu yang akan kita lakukan adalah sebagai bentuk penjagaan dan upaya pembersihan di internal adalah profiling itu sendiri. Ini sebagai bentuk introspeksi diri kita bahwa profiling di dalam perekrutan anggota Majelis Ulama Indonesia sangat dibutuhkan ke depan. Terima kasih. Pak, sedikit lagi Pak. Mengenai posisi beliau sebagai anggota Komisi Fatwa, bagaimana MUI memastikan kalau afiliasi beliau dengan organisasi teroris itu tidak mempengaruhi fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh MUI, Pak? Selama ini, di dalam seluruh proses pembentukan atau mengeluarkan fatwa, beliau berstatus sebagai anggota, artinya tidak memiliki hak suara penuh. Di dalam proses pembuatan fatwa, yang bersangkutan hanya memberikan perspektifnya, tetapi tidak mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu sendiri. Terima kasih.